Oke, tim Booster 77 Polres Kendari kali ini akan berangkat ke Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku 363 pencurian dengan pemberatan yang telah membuat TKP di wilayah hukum Kota Kendari kemudian melarikan diri ke Kabupaten Maros. Jangan lupa saksikan terus channel kami Booster 77 Polres Kendari. Booster 77, lakbar! Belum pernah dibocor nih.
Sebelah kanan, sebelah kanan. Ini lagi masukkan hotel. Polsek Laut. Maros. Pasar. Parel, kita ikut cuma ini ada Om Basir, sudah ketemu sama Om Mail, Om Basir. Sudah ketemu sama Om Mail. Alhamdulillah. Emang ngangguk ini cuma toh. Ya man, sesuatu hal apa nih Mail Pak? Ini angkat tangan, lagi sih kan? Angkat tangan ya, dengan angkat tangan. Jawab. Mana mobil? Itu mobil. Keluar apa? Siapa dia? Mantan siapa? Gimana perjalanan hari ini, Tur? Perjalanan alhamdulillah aman. Tidak mabut. Sulawesi Selatan. Buka masker dulu. Polres Maros, Polsek Lau sangat memudahkan kami perjalanan di sana dan menyambut kami dengan baik, fasilitas dilengkapi. Busur 7, Akbar. Sore ini, Busur 7 akan melanjutkan pengembangan terhadap barang bukti dari tersangka Aco yang telah diamankan di Maros, Sulawesi Selatan. Semua kita akan mengamankan pelaku 480 dan semua barang bukti yang telah hilang dalam kota Kendari. Saksikan terus di channel YouTube Busur 7. Lakban.
Eh, kita cek dulu anu. Eh, di mana rukonya? Di mana? Di depan. Ini kah? Depan lagi, Bang. Gerbang apotek. Ke mana ke dia? Kiri atau kanan? Hei, kamu orang tanya orang kan tidak kelihatan kepalanya. Iya, ada lihat ya tahu. Hei, kalau lihat lah. Lihat ke sini, lihat. Lihat lah. Sebelah kiri sini, kiri sini. Ini kah? Sebelah kiri, Bang, sebelah kiri. Bukan, sebelah kiri. Dekat gerbang. Iya. Apotek. Wah, luar biasanya. Pakai gunting nih, harus kita pelajari ilmu ini. Nih, sebelah kiri apotek gerbang. Ini apotek gerbang. Ini kan? Ini, Bang. Oh, iya, sampai ada beliau ini. Turun dulu, cek dulu, Bang. Atau kita ambil dulu BB, Bang. Masih sekalian kita ambil dulu, kita lihat. Sudah sih. Terus turun ke sana, Bang. Terus. Diam, terus itu. Yang mana rukonya? Yang mana? Ini. Macara bukan ruko. Hah? Gunting. Hah? Mana kamu masuk ambil anu? Mana kamu masuk ambil laptop? Hah? Sini kamu mau masuk ambil? Kita pasang kita ke sini. Kenal dulu lah. Apa yang kau bilang? Papit, ini Papit. Apa yang kau bilang sih? Di sini Papit. Laci kamu sih kan? Uang di laci. Uang di laci berapa mil? 200. Laci dalam keadaan terkunci? Enggak. Motornya dikunci. Ini dikunci ya? Kalau itu kan juga? Oh, laci nggak dikunci. Enggak. Di situ dikunci. Ini pelakunya kami tangkap di Makassar. Kami sudah ambil. Iya sih, Maros. Jadi nanti kita cari barang buktinya. Gimana jual? Gimana jual itu kita punya laptop kan? Iya. Banyak dia bongkar, bukan hanya ini. Banyak semua orang rata-rata dia bongkar. Kami boleh? Ya. Terima kasih. Oh itu aja sudah stabil, sudah makan, sudah merokok, apa lagi? Tinggal balo-balo yang belum dapat ini. Buang. Astagfirullah. Lewe, Cok. Iya. Yeah. Maksudnya begini, jujur memang nih, Cok, toh? Iya, yeah, kesempat tidak ada, Pak. Enggak. Ya Allah, tidak ada. Jangan ketemu kamu, Cok. Mana? Turun, Bang. Ini jalan rusak, lurus. Iya. Hah? Iya. Kira-kira. Pulau Sendang Kasih mana, Bang? Enggak terbang kah? Ini kau pakai gunting aja coba ambil. Sendang Kasih. Pakai gunting juga? Iya. Coba mana? Ada sebelah kiri itu. Hah? Ada rumah sebelah kiri ini. Masih lurus mana? Boleh lah. Lorong sebelah kiri ini. Orang belok kiri. Ini. Ke kiri nih. Iya. Bisa lurus dulu, Bang. Belok kiri kan? Iya. Belok kiri sini. Ini sisa, tidak bagus itu. Hah? Bisa aja, Bang. Rumah yang mana? Kiri. Ini kan kecil itu. Rumah yang mana? Warna apa, Cet? Masuk dulu, Bang. Oh, enggak bisa kalau siap. Cale, lewat gue, Cok. Hah? Sebelum barang, awan. Rumah barang bukti sih? Eh, gak tau ke Aco ini, Anu. Aco, banyak kan di situ, Cok. Ini. Yang mana? Yang ini, depan yang ada tuh. Oh, tertutup, Bang. Atau langsung saja. Terbuka. Pernah ada memang sini katanya dia jual beli laptop. Siapa namanya tempat mau jual beli laptop? Siapa namanya, Pak? Bagaimana ciri-cirinya? Kasturna ke kacamata. Hah? Biar di sini. Oke, bis. Kacamata. Siapa namanya? Cok. Kasturna aja langsung, Bang, atau bagaimana? Jalan kita dulu. Bicara. Thank you.
Bahkan dulu dia keluar, nah, tunggu dulu Padi, kita ketemu dulu toh, iya, supaya clear. Sini kau dulu. Ada jual di sini laptop. Sini kau dulu. Nah, tepang, ini, ini pelaku pembobolan ruko-ruko dalam Kota Kendari. Iya, ini iya. Sudah 4 kali kami tangkap. Kami tangkap tadi dia, kami tak dia ditangkap tadi malam di tadi malam. Daerah mana? Maros. Maros Sulawesi Selatan. Kita habis jemput dia di Maros. Iya, iya. Cok, iya. Berapa kau jual laptop sama Bapak? Ini baru dua kali kayaknya. Berapa kok? Artinya begini Pak. Artinya begini Pak. Jangan kita baku jawab-jawab begini toh. Omak banyak tetangga toh. Bebek kalau kita anu kena pasti dia akan mengaku toh. Dia ini buka jauh-jauh kita ambil Pak toh. Artinya kita sudah konfirmasi ya semua toh. Artinya kalau berapa semua? Kok jujur? Ada catatan itu Pak. Oh, ada catatan. Iya Pak. Laptop yang terakhir yang di mana kau jual? Di sini di Toshiba Bapak yang kita ketemu di anu. Ketemu di luar. Ketemu di luar. Ketemu di mana? Di dekat anu, Satrio apa? STM. Saya Aco. Oh iya, ini yang Amin. Lihat kau, Co. Ini yang di apotik. Iya, sama casnya itu, Pak. Berdiri sama Pak. Iya, iya, ambil casnya dulu, Pak. Co, irus. Sambil dicas dulu. Kau juga, biar juga. Apa kau ambil itu? Di anu di samping. Tuh. Foto ini. Kasihkan hafal dari situ, satu sudah ada gerbang. Ini aset. Iya Pak, kita minta maaf. Ini Pak, iya, soalnya ini pelaku asli ini. Cuma hitam manuku Pak. Kamera. Yang hitam kan? Kamera ini. Anu putih ini. Wah. Kacau. Anu mau kacau. Nyanyi orang itu kau curi kurang aja. Bukan anu. Ini apa nih? Ini orang ini. Yang Bapak ingat yang kita beli dari dia yang mana Pak? Iya, kita ingat dulu Pak, supaya sinkron. Sinkron Pak. Coba saya ingat. Coba. Nah, ini TKP-nya yang kita terima saja dari dia. Kalau ini Cok Asep juga ini. Yang itu juga, Cok. Hmm? Jangan kau lupa-lupa Cok, jangan sampai kau hancur itu kalau kau lupa-lupa. Itu toh? Eh? Ah, itu dia bawa. Di mana kau ambil ini? Di mana kau ambil ini? Di warkop ini. Di warkop? Iya. Warko PKL. PKL ya. Ya, warko PKL cocokan. Yang hitam kayak. Itu saja lihat. Yang hitam. Kalian ketemu enggak Bang? Ya, kalau masih ada Pak kita anu lagi. Masih ada Pak dalam? Kamarnya bisa aja Pak. Maksudnya di dalam sudah laku dijual sebelumnya. Pernah yang sudah laku. Pak saya perhatikan di alatnya Pak. Betul alatnya. Iya, karena ada yang bagus. Ya, di anu dia mesti di sate-sate Pak toh. Iya, kalau Anda dijual. Betul. Biasa sudah begitu memang enggak bisa dijual kecuali casing baru juga. Itu yang di sana. Buka kok. Kenapa sedikit begini? Yang Bapak tuh, bukan toh? Bukan. Ah, gelar dulu. Gelar dulu. Kenapa gua tuh? Foto. Nah. Foto. Aja balik sini, Aco. Gelar dulu. Lagi. Oke. Okay. Oke. Okay. Pak. Oke. Kita ikut dulu kita mau naik apa, Pak? Kita naik apa nanti dia ikut untuk keterangan. Kita nanti sama-sama anggota. Iya, nanti dibonceng sama-sama anggota. Oh, ya kita ganti pakaian dulu. Sama-sama. Iya, nanti dibonceng sama-sama gua. Ayo. Iya, bonceng, Bang. Iya. Terpamu.
Kami booster, booster cup, bogi dalam kejar penjahat, kelas bawah sampai ke... Dan hari ini, booster dulu di Polres Kendari telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yang terjadi di apotek gerbang Ranum itu, di konser. Jadi ada pun pelaku yang berhasil kita amankan, yaitu inisial Aco. Jadi pelaku berhasil kita amankan di Maros, Sulawesi Selatan, yang di backup oleh Reskom Polres Maros. Jadi berdasarkan hasil pengembangan, kita berhasil mengamankan 5 unit laptop. Kemudian dari hasil interogasi, pelaku melakukan pencurian di 6 TKP. Kemudian ada pun modus operandi pelaku melakukan pencurian dengan cara mencungkil gembok pintu apotek dengan menggunakan gunting, kemudian membuka pintu apotek, kemudian pelaku masuk mengambil laptop milik korban. Jadi pelaku merupakan residivis pencurian. Jadi pelaku beserta barang bukti berhasil kita amankan proses penyidikan lebih lanjut. Bisa berjumpa Polres Kendari? Lama! Pusat 77!